Pagi ini saya bertemu dengan Sulu Himeko di Kampung Rupai. Mereka tinggal di rumah panggung di tepi sungai yang terbuat dari kayu dan jauh dari memadai. Rumah yang secara kesehatan pun tidak bisa disebut layak. Jadi tadi ketika datang ke sini saya bertemu dengan para suku yang ada di sini, ketua RT. Mereka pun mengatakan kami tidak perlu menceritakan karena Bapak sudah lihat sendiri dan Bapak sudah tahu kondisinya. Jadi memang itulah yang harus diubah. Kami mendengar, melihat, dan inilah contoh bahwa perubahan itu harus dilakukan. Di Papua, negeri yang sangat kaya alamnya, tetapi masih banyak warga bahkan di kota sekalipun, di bagian dari kota Sorong, yang kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, yaitu rumah yang layak. Jadi salah satunya adalah kampung ini kita ingin agar menjadi kampung yang layak huni.